Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, channel Petani Rocker. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tutorial mengenai gigi mesin perontok padi yang biasa saya pakai di mesin saya. Ini adalah contoh gigi mesin perontok padi saya yang saya rakit sendiri. Ya, bahannya itu dari plat besi sama as sepeda roda belakang ya. Tujuannya apa? Supaya si gigi ini awet dan tidak mudah bengkok dan kuat sampai 4 musim. Oke, untuk lebih jelasnya simak terus sampai selesai. Barangkali ini bisa berguna dan bisa dipraktekkan di rumah ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Dan yang baru nyimak video ini, dukung terus channel ini supaya bisa lebih berkembang dan tentunya saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, kita perhatikan dulu roll gigi yang ada di hadapan saya ini dan beserta giginya. Inilah contoh gigi yang saya rancang sendiri. Itu terbuat dari as sepeda roda belakang yang ditempelkan dengan sebuah flat yang berukuran sekitar berapa mili itu ya. Tujuannya apa? Jadi tujuannya itu supaya awet, kuat, dan anti bengkok. Intinya biar menghemat gitu. Jadi kita nggak sering ganti gigi. Nah, ini adalah contoh gigi yang udah lama sekali. Ini sekitar sudah 4 musim, tapi masih bisa dipakai dan bisa digunakan. Nah, inilah contoh gigi yang sudah habis berkikis sama jerami. Kalau hanya memakai as sepedanya saja itu cepat habis, cepat bengkok, apalagi dipanen musim penghujan. Kan jeraminya basah, jadi berat, otomatis gigi nggak kuat. Kalau giginya dipasang seperti ini dan dikasih plat, dijamin gigi ini tidak akan bengkok. Coba perhatikan gigi yang terpasang di hadapan saya ini. Gigi ini kuat sekali, tidak akan patah dan tidak akan bengkok karena tertahan sama flat yang ada di belakangnya itu. Jadi dijamin gigi ini akan kuat, tahan lama, dan anti bengkok. Coba perhatikan. Gigi ini tertahan sama plat yang belakang itu ya. Jadi tidak akan patah. Alhamdulillah, selama beberapa musim saya tidak pernah ganti gigi. Coba perhatikan. Kelebihannya gigi yang pakai plat ini, kalau sudah habis yang bagian depannya itu bisa diputar dan dibalikan pemasangannya.
Itulah kelebihan gigi yang saya buat ini. Lo perhatikan. Nah, itu kan sudah habis. Nah, kalau sudah habis itu bisa dibalikin pemasangannya. Seperti itu. Jadi tidak usah mengganti gigi yang baru. Itulah kelebihannya. Ya, intinya untuk menghemat lah. Biar tidak keluar biaya banyak. Apalagi kalau kita sedang bekerja terus gigi mengalami patah atau bengkokan, itu kan mengganggu. Mengganggu pekerjaan kita. Kalau pakai gigi seperti ini, dijamin tidak akan bengkok dan tidak akan patah. Efeknya itu paling mesin mati. Perhatikan, semua gigi saya menggunakan plat. Dan usahakan kalau pemasangan gigi itu jangan dielas ya, dikasih lubang seperti itu yang saya tunjuk. Jadi nanti suatu saat kalau kita ingin menyeting itu mudah, tidak usah pergi ke bengkel atau menggunakan gergaji. Jadi siro giginya itu dikasih lubang biar kita mudah untuk menyeting giginya. Cukup menggunakan kunci 14 atau kunci 15. Praktis dan mudah. Banyak juga apa teman-teman yang meniru gigi saya ini. Ini adalah gigi baru yang belum digunakan, masih utuh. Pembuatannya simpel, mudah. Untuk menghemat waktu dan menghemat biaya tentunya ya. Silakan dipraktekkan di rumah. Barangkali ini bisa bermanfaat dan berguna untuk sahabat-sahabat petani dimanapun Anda berada. Untuk kali ini cukup sekian dari saya. Tunggu untuk video-video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Petani Rocker.